Cat celana. Satu-satu, jangan sekali dua. Pak kanan dua, pak kiri dulu. Angkat tangan, biar ke atas tangannya. Terus? Satu-satu. Oh, satu-satu. Satu fisik. Yang maksudnya satu. Beda ya, beda ya kalau laki-laki. Oke. Celananya. Satu-satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini konten spesial nih. Jadi kan kalau yang belum nikah, nanti misalnya itu nikah, jadi harus mulai belajar cara merawat baby. Nah, kebetulan keponakan masih kecil nih, bayi namanya Audrey. Cara menggendong, jadi kita panggilin aja ibunya langsung. Sing. Siapa? Nih, yang banyak nanya ada Bang Indo tuh yang mana, udah gak usah dilihatin mukanya. Nih namanya Reza Wulandari. Kena anak nanti. Cah, abang mau gendong, Reza kan udah belajar nih cara gendong. Nah. Kalau mau gendong tuh gimana pertamanya? Nah, sekarang kan umurnya masih di bawah 3 bulan. Kalau 3 bulan gini ini aja. 3 bulan kan lehernya belum kuat, jadi pinggangnya juga belum kuat, jadi megangnya 3 bulan leher, pinggang belum kuat di bawah 3 bulan, jadi megangnya ini di antara kepala sama badannya, satu badannya sama di antara kakinya gini. 3 dong tangan jadi, atau 2-3? Bukan antara, kayak gini jatuhnya. Yang paling penting yang mana? Itu keduanya, kan belum, kepalanya kan belum bisa berdiri, dia belum bisa duduk. Coba, nanti aku coba. Ambil dulu yang petanya kan. Iya, akhirnya ambil juga nih antara ini. Pinggang berarti. Iya, pinggang. Terus pinggangnya harus kayak gini. Enggak, bisa. Ini dia udah mulai nih. Ini harus dia udah mulai mau berdiri kepalanya nih. Nah, harus gini boleh. Kayak gitu. Ya, terus atau disandarin. Oke. Oke, kita coba. Dekat. Belum pernah ini. Udah, jadi gini, ini. Nah, terus? Ini lagi. Lagi, ini. Nah, ya. Gini. Sama Om. Dan ini adalah pertama kalinya Abang gendong. Ya, Adri. Gendong bayi. Jadi ini boleh di pin. Ah, kalau Abang nggak biasa gitu, ada sabar tuh aja dulu sampai langit, Abang. Oh gitu. Terus kalau mau naruhnya? Ya taruh gitu, pelan-pelan. Gituin aja. Bukan. Nanti kasih tahu gitu. Gituin aja. Letakin tangannya. Gimana baca? Dibalikin lagi. Enggak, gitu aja. Dia lagi gini nih. Ya. Oh, ya kan udah bentar lagi dia udah berdiri ya Pak Jani. Berapa nilainya Abang? Ngagang baik. 6,5. Kurang mahal aja. Oke, untuk konten gendong bayi 6,5. Nanti kita ganti popok. Kada perdana itu, kada perdana. Ganti popok sama nyusu. Ajak dia kelabu. Nyusu. Cari ini. Cari, matiin. Oke, yang kedua challenge-nya ganti popok. Masukin aja kan. Ya Allah, nak. Oke, ini tutorial untuk mengganti popok gimana? Jelasin dulu. Nah, itu kan nanti kita buka caranya. Ini dalamnya kan udah ada popok yang udah dipakainya. Kita cepatin dulu. Terus kita lap dulu pakai tisu. Berarti enggak ada teknik-teknik khusus ya? Enggak ada. Kita langsung copot ini. Oh, enggak ada, nanti kita harus megang ininya, harus megang kakinya. Dua, kalau nanti bukanya tuh bukan asal tarik gitu aja. Atasin, ya udah tarik gitu. Daripada banyak teori, langsung praktekin. Mau melihat. Enggak, Abang aja langsung kan tinggal. Enggak, Desa dulu. Nah, pas pasang, Abang ini dulu. Iya, ini.
Ya. Nah, ini kita pasang. Ini. Berarti nggak ada teknik-teknik khusus ya? Ini pegang pinggangnya. Bukan lebih ke pinggangnya, tapi kita satu ini duanya. Kan nggak harus tinggi-tinggi tadi. Tadi abang udah lihat cara nyopotin Papers. Udah coba pasang celananya. Popok. Abang. Langsung aja nih, nih coba. Enggak, dari buka celananya. Oh iya, udah. Jadi pasang dulu ya. Berarti nggak boleh sembarangan buka celana kan? Jangan, nanti gini semua. Bukan, maksudnya tuh nggak boleh main tarik aja gitu. Ini misalnya kayak gini nih. Terus abang buka ini. Ya Allah. Jadi guys, Audrey ini perempuan, jangan berpikiran karena dia botak. Ya, lepas. Kenapa sih anak bayi itu harus dipotong rambutnya? Biar nanti tumbuh semakin lebat. Nah, oke, okay. Ya. Sekarang kita tadi udah belajar, saatnya kita mempraktekkan. Buka celana. Angkat tangan, lihat ke atas tangannya. Beda ya kalau laki-laki. Oke. Celana. Ayo. Ayo. Kanan dulu, kiri dulu. Kayak ini pembalut. Tahu. Jadi gimana nih? Oh, ini garam. Ah, iya itu ini katanya. Jadi ini tidak diputar. Bukan. Kan tadi bilang. Oh, angkat kaki dua. Terus ini. Awas, ini jangan sendirian. Bisa kan enggak ada orang nih? Ini tutup dulu. Iya. Oh. Ternyata gampang banget. Udah siap tuh. Celananya? Ya, anggap udah dipasang kan. Ya. Jadi kalau buat nyopotinnya juga harus dinaikin kita begini. Iya. Terus baru pasang celana. Pasang celana. Jadi om, jangan selebaran kayak celana aja om. Ih, ketawa dia. Dia ketawa. Lihat titik ketawa. Ketawa. Anakku. Ya ampun. Gini. Ya ampun, untung bapaknya enggak ada ya. Itu loh bapaknya ini. Ya Pak. Tuh, dia itu ngilang tuh. Dah. Oke, dari mengganti popok, buka celana, dari semuanya, berapakah konten buat seorang nilainya ya? Bang Ridho ini? Iya, ini lebih tinggi pada Gendong, karena ini gampang. 10 perfect. Enggak, 7.5. Kan lebih tinggi daripada Gendong kan 6.5. Udah ada peningkatan. Terus apa lagi yang sulit? Yang sulit itu adalah nidurin dia. Iya. Oke. Itu... Waktu nangis. Nanti, habis ini, pokoknya... Nanti kita next abis ini mau tidurin dia. Gimana biar matanya kebuka ini menjadi tidur? Apakah perlu dengan hipnotis? Pakai jampi-jampi? Jampi-jampi. Atau diancam? Karena tidur ditonjok. Oke. Atau disogok. Okay. Tadi pertama gendong, ganti popok, naik ya hari. Iya. Oke. Okay.